teman-teman, welcome to festival. Jadi di server Jepang udah masuk banner festival ya, dengan hero utamanya Merlin Fest. Jadi kemarin kita udah bahas ya, skill Merlin Fest ini sama isi bannernya. Jadi kita mau lanjut bahas event-eventnya ya. Seperti biasa ya, kalau big update pasti ada tambahan main quest baru. Selain jadi ladang diamond, ini juga ada story yang epic yang sayang banget kalau kalian lewatin ya. Selanjutnya nanti bakal ada 3 set kostum Merlin ya, Merlin Fest. Nah, ini bakal bisa dibeli pakai cash only ya. Setelah 2 minggu baru free to play, kalian bisa beli pakai diamond. Tapi kalian harus sabar dulu ya. 2 minggu pertama itu free to play pasti disiksa sama pay to win ya. Selanjutnya koin spesial ya, buat hero 7DS semua ada kecuali Traitor Meleodas sama Ellie Like ya. Apakah ini kalau koin Dark sama koin Like ini ya gak bakal masuk koin shop ya? Soalnya Traitor Meleodas ini udah dari awal tahun ya, sampai sekarang bulan 10 itu gak pernah masuk-masuk ya ke koin shop ya. Selanjutnya nanti bakal ada artefak baru. Jadi karena ini bannernya Ras Unknown, jadi artefaknya nggak jauh-jauh dari Ras Unknown ya. Jadi kalau artefaknya udah kalian upgrade sampai maksimum, itu bakal naikin HP relatif Ras Unknown 5% sama kurangin damage 10% ya buat tim kalian yang kena debuff. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah debuff item itu juga termasuk ya? Kalau termasuk sih ini bagus banget ya. Karena pasti ya di PvP pasti semuanya pada pakai meta Merlin Fest ya. Selanjutnya nanti bakal ada 2 Hori Relic baru ya. Nah, ini Jojo baru keluar sekarang nih. Kemana aja Jo? Hori Relicnya baru keluar sekarang. Efek Hori Relic Jojo ini lumayan keren. Jadi kalau ada 3 hero kalian yang pakai skill ini, bakal hapus semua debuff sama semua kartu itu kena auto ceset ya. Jadi gak perlu Gojo, udah bisa ceset. Selanjutnya Hori Relic Kusak ya, ini simple aja, naikin critical damage 80%. Tapi ingat ya, skill Kusak ini cleave ya, jadi udah auto naikin damage 80% ya. Nah, nanti di bar kalian yang kasih hadiah login adalah Merlin ini. Jadi seperti biasa ya, jadi kalau ada banner waifu itu otomatis langsung jadi pelayan di bar kalian ya. Udah siap banjir hadiah, banjir bansos. Nah, ini kita masuk ke eventnya ya. Event pertama adalah cukup dengan login ya. Karena ini festival, maka loginnya 4 minggu alias 28 hari. Kalian bakal dapet total 150 diamond ya, 25 SA coin dan 15 pendant SSR. Lumayan banget. Selanjutnya buat yang mau gacha dan DM-nya tipis, jangan takut. Tadi udah dikasih bansos, sekarang masih dikasih lagi ya. Tiket gratis 10 kali ya, jadi worth 30 diamond. Moga-moga dengan bansos dan tiket gratis kalian bisa dapet ya Merlin Elemental yang super broken ini. Event berikutnya adalah buka-buka kartu ya. Dan event buka-buka kartu ini bakal ada 10 kali reset. Jadi pastikan kalian sapu bersih sampai 10 kali reset ya. Untuk mendapatkan hadiah utama adalah artefak ya. Artefak, habis itu ada SA coin, habis itu ada pendant, dan juga ada SSR tiket 3 biji. Lumayan banget. Event berikutnya adalah boss babi return ya. Karena return ini udah pernah muncul guys, jadi ini gampang banget. Ini level tertingginya masih ekstrim ya, belum ada level hellnya, jadi udah pasti gampang. Kalian siapinnya tim ulti ras, kalau ada si Udin lebih bagus lagi ya, jadi kalian cepet buat nge-clearnya. Nanti ada hadiah clear reward 15 kali ya, untuk dapat bahan-bahan upgrade dan recehan diamond 5. Nah, nanti di exchange shopnya ya, bakal ada kostum Power Rangers buat Merlin ya, jadi ini top banget. Kalian upgrade aja, karena ini bisa dipakai untuk segala macam Merlin ya. Mau Merlin bocil, Merlin fast, Merlin biasa, Merlin Ragnarok, Merlin Summer, itu semua bisa pakai kostum Power Rangers-nya. Jadi ini kalau di enchant sampai maksimum ini worth banget ya. Juga jangan lupa kalian prioritasin 2 artefak terakhir baru kalian beli bahan-bahan upgrade lainnya ya. Event berikutnya adalah event di Fotsogress. Nanti ada 1 musuh yang dipukul 1 kali mati pakai 1 stamina, dan hadiahnya banyak ya. Ada diamond dan bahan-bahan buat enchant kostum. Nah, buat yang udah tamat chapter 23 ya, bakal dapet tambahan bansos ya. Ini kalian tinggal klaim aja kalau udah selesai chapter 23. Ini ada hadiah diamond 555, total 25 ya. Juga ada bahan-bahan upgrade lainnya.
Nah, nanti seperti biasa ada event angpau ya, yang hadiah utamanya ini 25 diamond, tapi rate-nya kecil banget, 5% doang. Tapi sekarang ada yang beda ya. Yang beda itu apa? Kalian bisa lihat ya di bawah ini bisa dibeli pakai friendship coin ya. Gopek doang. Kenapa nggak sekalian dijadiin permanen aja ini event ya? Lumayan banget ya buat bansos diamond. Event berikutnya adalah action material di king ya. Jadi kalian tinggal cari king di bar kalian untuk tuker material yang kalian nggak pakai ke yang lebih berguna ya. Nanti juga ada support event ya. Seperti biasa support event yang paling kita sering pakai adalah XP rate up sama salvage rate up ya. Event berikutnya adalah event Hog Pass ya. Nanti di toko Hog Pass tuh ada kostum baru ya. Ini adalah kostumnya Tonar. Dan untuk toko diskonnya ini ada kostum Sariel. Ini worth it banget ya untuk kalian beli. Tapi inget ya, ini maksimal kostum yang bisa kalian pakai adalah 5 set. Jadi kalau udah 5 set kalian gak perlu beli lagi. Tapi kalau belum 5 set kalian bisa beli. Prioritasin senjata dulu ya. Seperti biasa, event terakhir adalah event di Fort Socrates ya. Yang first clear-nya kalian bakal dapat cawan dan kalau sapu bersih dapat 2 recehan diamond. Oke teman-teman, jadi segini aja updatean Jepang dan gua udah enggak sabar ini bakal masuk global Selasa depan ya. Sampai ketemu lagi di my next video. See you guys. Dadah.